Ini dia tanaman labu madu akibat karena squash. Ini awal Februari saya tanam bijinya dari buah asli. Saya beli waktu di Cepanah Merah, 5 biji berbuah 5, mungkin karena tanahnya. Terus udah jadi, saya semai lagi bijinya. Ini ada baru 10. Kalau kemarin satu buah yang dari Panah Merah bisa nyampe 100 biji, ini baru 10. Ya, tanam seadanya itu 2 biji, 1 bekas cet. Disini ada 4, 1 kotak, 4, 8, 10. Karena ini ya tanam seadanya, labu madunya segede gini dan enggak proporsional, padahal aslinya yang dari biji proporsional. Ini buruk, enggak tahu karena sering banjir di sini ya, musim hujan. Yang berbentuk sempurna mungkin ada 2 doang, yang berbuah ada 4, itu 2 tadi, ini 3. Saya lihat ada buah, nah ini baru berbuah dan bentuknya juga panjang, proporsional juga. Aduh, harus pakai apa ya, kurang vitamin kali ini dan nggak ada lagi kayaknya. Ada lagi nggak ya? Jantan, oh itu ada satu tuh, belum berbunga. Banyak sih tadi lihat ini satu, ya kayak gini calon buah. Lagi nggak di ujung-ujung ini banyak. Juga calon buah, enggak. Calon buah kelihatan ada 3, 1 udah gede. Ya, cek dari 10 tanaman. Nah ini kalau kita kan ini udah dikawinin ya, semoga ini jadi. Soalnya ada yang buruk, saya nggak sempet terbuahi, belum sempet dikawinkan. Ya, tadi kan yang cowok cewek, nah ini kalau yang cowoknya ini calon berbuah. Ini udah matang. Kalau kita ini nggak ada bentuk buahnya di sini, ini jantan, kita petik aja, kita kawinkan sama yang betinanya. Nah, setelah dibuka
kawinkan ini proses penyerbukan manual. Udah berdua gitu ya, paling berapa hari juga. Beberapa hari nanti sih. Kalau mahkota ini busuk sendiri, copot sendiri, jangan aja. Nanti kesang gini, seperti ini. Semoga wah banyak lagi.